Hari ini kita masak rebozong belacan. Ini dia udah kering, tutup dengan cili. Ha, ini semua belacan, tepung kari. Mula-mula kita panaskan minyak dan goreng bahan-bahan tadi ya. Yang tadi tu undang kering, cili dengan bawang putih ya. Bahan-bahannya tadi yang kita tumbuk. Lepas tu masukkan sambal belacan. Ya, itu biasalah. Cili sambal belacan, pati ikan bilis. Kita tumbuk ya. Kemudian kita goreng. Gorengan minyak. Goreng sampai dia garing ya. Kita tambah lagi sambal belacan supaya sedap. Tapi sambal belacan ni tak pedas ya. Kita kurangkan cili. Cili tu mesti cili hidup. Kalau nak cili kering boleh juga, tapi rasanya berlainan. Sedap tak? Tengok, kita goreng-goreng dulu ya. Kita gaul-gaul. Okey, biar dia mendidih. Lepas tu kita masukkan tepung kari. Any type tepung kari lah. Ini kita bagi air supaya dia cair. Lepas tu masukkan dalam kuali ya. Dalam kuali, lepas tu kita gaul-gaul hingga dia punya ingredient tu pekat. Okey. Biar dia mendidih. Lepas tu kita gaul balik supaya dia punya rasa dan aroma dia sama rata ya. Kita kurangkan api supaya tak angus kita punya sambal ni. Dia mendidih 1 minit 2 minit lah dengan api yang perlahan. Okey. Tengok pun dah sedap kuahnya. Tapi jangan lupa ya, sediakan cuka. Kita gaul sehingga sama rata. Lepas tu kita masukkan ni pucuk rebung yang kita ambil dari Simunjan. Kita potong-potong sendiri ya, bukan beli yang dah siap tu. Supaya halus potongan dia. Kalau yang beli yang dah siap tu, dia tak halus macam ni. Dia kasar sikit potongan. Okey, kita tambah-tambah lagi. Kalau dah masak, boleh letak dalam kontainer, letak dalam peti sejuk. Bila nak masak, panas dan makan. Boleh buat stok. Sekali goreng. Tak payah goreng 2-3 kali. Time management, especially yang bekerja ni, senang je panaskan aja, hidang terus. Okay, kita gaulkan. Make sure dia punya rasa sambal tu menyerap masuk dalam rebung tu ya. Memang sedap. Guarantee ambil nasi 2-3 kali. Dia tak pedas ni. Kalau nak pedas bolehlah bagi cili yang pedas sikit. Okay. Tengok. Okay, biar dia mendidih dengan api yang perlahan. Okay, kapan-kapan biar dia mendidih. Okay. Lepas tu kita masukkan air dengan banyak sangat supaya dia tak kering. Ada 1 gelas ke 2 gelas boleh juga. Lepas tu kita gaul balik. Gaul supaya rasa dia menyerap ya. Make sure gaul betul-betul. Okey, kita gaul lagi. Lepas tu terbiar sekejap ya. 1 minit 2 minit. Sebab rebung ni kita rebus dulu. Lepas tu masukkan cuka sikit, tak payah banyak, in order to maintain dia punya rasa. Okey, siap.
untuk dihidang.